Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Sabtu pagi ini yang mendung, kita akan ngarah ya, bermain di Makobrimob Kelapa 2 Depok ya. Benar gak? Alhamdulillah. Ente? Kita menuju mobil nih. Ngomong ngapain? Cuacanya mendung ya bang ya. Mobil mana mobil nih mobil? Nyabu. Lagi nunggu angkat. Ngomong ga? Ini baru nih ngomong. Jangan udah di tengah-tengah dia buka kayak kemarin. Siapa? Lu. Gue. Berangkat apaan? Ini di antara kita nggak ada yang diomongin deh. Kan udah tahu kan jawabannya apa? Nambah sih, ya kalau mau botun ntar sekalian. Dari video kan bisa langsung moto kan. Doakan saja semoga selamat sampai tujuan. Ini kalau udah barang aku anjing jalan lu. Kita tahu lo. Oh di situ. Wah, long game. Penampakan. Tinggal lewat. Penampakan. Woi. Lo kok bisa sih, Bang? Bang, kok lo bisa sih? Tawain. Lompat. Kayak film. Kali kita sudah sampai. Alhamdulillah nyampe jam 7:15 di tempat kediaman. Ini lagi pada duduk-duduk. Nanti kita sambung lagi deh, Bang. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Tadi belum ngopi soal pas jalan. Yang itu 08:12 ada lu. Enggak ngopi. Penyerangan. Teroris tar gue jadi. Oh. Modak lu. Ngopi apa nyusu nih, Bang? Nomor 8. Cek L. Nomor aktif sama bini gue. Ini nomor mana? Belum energen saya. XL, aktif sama bini gue nomornya. Kayaknya gue. Lu agak jeli drink. Kalau gue sih suka lah. Saya simpati. Aduh. Mau berat Bang Ali. Bang Ali pesan nasi uduk. Tidak pada tempatnya. Gak ada nasi uduk, Bang Ali. Ada di. Gak ada nasi uduk. Gue jual. Gue aja mati, cuy. Kan agen sih. Ya, ada 7 mana no bank sih. Apa? Tengir tuh. Pucuk ganteng banget sih sini, masyaallah. Waduh, langsung jaim. Pakai. Tatap mata saya. Gelap. Jangan sana udah bisa udah. 1, 2, 3. Cek. Mana? Udah main ludonya. Bapak asli Betawi, Bang. Ada sini. Bapaknya punya kampung sawah. Oh, insyaallah. Pantun dong, Bang, kalau gitu, Bang. Ini masuk kan ada tanggulak pantun. Masuk mulai bunyi. Gampang keromong ya ini ya? Apa ya? Bapak main gampang keromong. Kagak aku mah. Ya gua mikir deh. Gua nyambut. Ah gitu. Masyaallah. Toko dari sono nih Kang. Masyaallah. Betawi asli ini. Masyaallah. Tapi lahirnya di Serengseng Sawah. Oh, Serengseng. Apa dua? Kita bantu juga masuk video. Oh, masuk video. Ya, ya. Dikit deh. Enggak apa-apa dikit. Sekarang juga nih. Iya. Saya temenin nih. Abang-abang jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli ketupat. Paling enak pengantin baru. Duduk-duduk jalan ngumpet. Masyaallah. Syukran. Lagi dong. Lagi, Pak.
tadi ini udah. Abisin mantunnya, abisin. Oke, satu lagi nih ya. Satu lagi bang. Pohon salam bercabang dua. Pohon padi banyak anaknya. Cantik. Kirim salam sama mak tua. Boleh jadi sama anaknya. Bagus. Makasih ya. Di sini dong, lagi tangan satu gituin itu. Mau kemana lewat sini, kudu permisi. Waduh, abang pagi-pagi udah galak banget. Belum dikupiin. Waduh, bang, sebelumnya maafin saya sama Bang Arham, mamenya babenya dari kampung sawah. Ini kedatangan saya ngurang enakin di hati saudara-saudara semuanya. Tapi sebelumnya ini bang, saya pengen awalin kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ibarat kata umpame omongan orang tua kita anggap keramat, kita ngomongnya kudu hati-hati. Ini hari Bang Arham sama orang tuanya merombongannya datang dengan segala hormat. Mohon abang terima dengan seneng hati. Bang, di sini kalau masalah terima masalah gampang, tapi kalau gua belum tahu apa yang maunya. Nah terus? Jadi kalau makan buah kenari jangan lu telan sama biji-bijinya. Maksud abang? Kalau Bang Arham sama rombongan dan niat datang kemari, gua pengen tahu maksud dan tujuannya. Jadi abang belum tahu maksud dan tujuannya Bang Arham datang kemari. Gua belum tahu, kepengen tahu. Bang Arham, udah dibilangin belum bang? Udah katanya. Udah. Lu tanya sama dia, ngomongnya sama siapa kalau udah? Ngomongnya sama siapa bang? Ame ibunya sama babenya katanya. Ame ibunya sama babenya? Iya. Lah di sini ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak, siapa namanya? Oh iya. Jadi bilangin jangan bang. Bilangin. Dimanggut aja dah, iya bilangin. Bang, bagaimana mau ditelan biji-bijinya kalau kulitnya aja udah berduri-duri? Kalau abang pengen tahu apa hajatnya lantaran Pak Riri, Bang Arham saya anterin datang kemari. Lantaran siapa lu kata? Lantaran Pak Riri. Oh, jadi lantaran Pak Riri, Bang Arham sama rombongan datang kemari? Betul, Bang Arham perempuannya Riri. Betul. Betul katanya. Bang, gue bilangin sama lu kagak salah lu tanam mari-ari, tapi sayang kagak ada lampunya. Nah terus? Kagak salah Bang Arham sama rombongan datang kemari, tapi sayang Pak Riri udah orang yang punya, Bang. Salah alamat kali dia. Yang benar. Udah yang punya. Udah ada yang punya. Semalam baru dipenjerin. Oh, kayak sound system. Maksud abang Pak Riri udah ada yang punya? Udah ada yang punya. Bang Arham, bagaimana bang? Katanya Pak Riri udah ada yang punya. Apa kita kalau namanya janda kampung sawah? Terusin jangan. Terusin. Bang, kalau kata abang tanam hari-hari kagak ada lampunya, buru-buru kita pasangin. Biar kata itu Pak Riri udah ada yang punya. Kalau Bang Arham demen siapa yang bisa ngalangin? Waduh. Bang! Pak Riri katanya ada yang mau nih, gimana? Kasih. Lalu, kamu Pak Riri? Tapi rangkain dulu gua. Oh. Lu denger, rangkain dulu dia. Ya, kagak gampang begitu aja, ada persyaratannya, Bang. Apaan syaratnya? Lu mau tahu syaratnya apa? Iya, Bang Arham gue pengen tahu apaan syaratnya. Bang, kuda lumping dari Kerawang ke Dipin Mata cari menantu. Nah, terus? Bang Arham, lu boleh pasang kuping terang-terang. Ini dapin jagunya Pak Riri satu persatu. Buktiin kalau begitu. Lu ngapain di situ? Lah kalau gua masalah berantem jangan ditanya. Apa? Pagi-pagi gua sum-sum jujur udah gua datang kemari. Lu bingung kan, gua juga bingung masalah gua apa. Bang Arham. Ya. Jalan lurus ke Ciawi. Jalan mundur berbelok-belok. Nah, terus? Ayah punya jurus asli Betawi. Heeh. Warisan leluhur dari Depok. Awas lu. Cukup, awas kok.
Udah. Cukup. Dua kan doang gede. Makanya maksud abang berkelahi syaratnya. Berkelahi abang takut balik lagi rombongan Bang Arham. Ya, tenang Bang kalau masa berkelahi Bang Arham mah. Di Banten 4 bulan dia ngajar. Ngajar silat maksud lo? Pramuka. Terus Bang, ikan bawal di pinggir kali abang jual terpaksa, sayang bakal beli. Bintang sawan-awan saya hitungin 1001. Ini berapa banyak abang punya jagoan? Nih, Bang Arham yang bakal abang satu persatu. Bang Arham yang mau ngadepin. Maju Bang. Ayo Ham, maju. Berani kagak? Hah? Kita aja. Nih, ponakannya yang turun. Nah, gua kasih gantungan kunci lu. Lagi meriang dibanting. Tuh. Terus sampai besok aja begitu lo. Ayo dah, sampai besok setruk ya. Ya, baru gua kata tuh. Gimana kagak mau dibilang terong, hidungnya ini pencetan ludo 6. Gombal. Jata berkeras mau masuk ke dalam. Berkeras, jadi lu yang mau ngaleng Bang Arham duduk di persalinan. Goblok. Persalinan. Pelaminan, Pak Bin. Pelan-pelan sakit, Bego. Masya Allah. Bener gak pengen tung. Pantai Mutiara tempat orang mancing. Begitu. Kalau emang lu masih sayang nyawa, mendingan lu pulang minum sama cacing. Woi, begitu. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Kasih goceng lu beli kombandrin. Nggak ada duit. Nggak ada duit juga nggak sembuh. Ada spiritus biar lu mampus. Gua baru temen jagoan pakai pempes. Mana pempes? Itu tebel banget. LDB, tilu. Apaan lu begitu? Iya, iya. Beli timer lu. Bang Omen. Jadi mau apa nih hari? Omen, mau berantem jadi sekarang. Pantun jadi. Jadi. Begitu. Iya. Jangan kemidi. Hai. Tai lalat warnanya hitam. Dekat mata jelas kelihatan. Wih. Gua punya silat bukan buat berantem. Punya silat buat jaga kehormatan. Yang emang termasuk lu juga gua bakalan beli. Oh, cakep banget nih Pantun. Begitu. Anak gadis rambut bekepang. Pakai kerah kagak pakai sarung. Terus saya di dulu punya tampang. Mungkin lu kayak lutung. Mulutnya bau pesing, Bang. Oke, gua kali nangis malam ya? Kagak. Ini hari gua mau cerita enggak banyak tanya, kita adu aja punya permainan. Cakep lu berkaca berkelahi. Iya. Pukul. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, mau foto-foto kan sekalian. Maju.
sakit hati. Mana yang maju? Jangan ngumpet lu. Ya abang pilih, abang mau yang mana? Itu yang kebelahan kuaci. Kebelahan kuaci. Bisa aja gondes. Pan, gondrong desa. Akur lu berdua. Sama pipik. Udah balik. Onil. Apa? Pulang. Gak kagak bisa nyari kebukuan. Bisain apa pulang? Kagak bisa. Oh, sengke juga lu. Iya. Kagak ngerti. Kagak ngerti gua. Lu berani sama gua? Lah gua berani aja. Lu kagak takut mati? Lah kagak ada takutnya gua. Entar kalau bini lu janda gimana? Eh buset lu jangan begitu. Gua ditabok. Lu gua beneran. Gua tabok lagi. Kau urusan. Ya jangan main tabok-tabok aja dong. Lu mengapa tangan-tangan gua tuh? Mengapa emangnya? Gua malu ditabok begini. Emang gua kenal siapa gua lu? Lah emang lu siapa gua tanya? Lu nabok aja. Lah gua berani. Gua bapak lu setan. Dan siapa? Gua bapak lu. Siapa? Bapak gua. Lu paling bisa. Paling bisa gimana? Di rumah enggak dianggap. Hah? Lah di sini lu anggap gua bagaimana sih lu? Wow. Kalau gampang yang enak begini, enak kagak? Enak. Jangan begini. Enak banget itu. Jangan punya semurat ya. Udah. Sakit gimana gua? Sakit Riri. Siapa namanya? Ini Riri Peharan. Arham. Namanya kepala media Abraham. Iya. Orangnya ganteng matanya Juli. Iya. Yeah. Cari-cari pantang buat hari. Iya. Yeah. Hasil dua jaga lemari. Jadi kalau lu kagak mau balik, iya. Yeah. Terpaksa lu berkelahi sama gua. Berkelahi lah. Lu takut sama gua? Bang. Nenek-nenek ketelan kuaci. Bawa ke klinik. Bawa ke klinik. Ngapain jadi bingung? Lu yang main nih. Bentar. Bang, kembang sepatu merah jangan merah sepatu. Lu jangkau dari mana di sini bakal gua habisin. Kagak bang, ulangin. Apaan? Ulangin. Kuacinya kemana? Pantunnya diri. Gua nggak ikhlas begitu. Lagi? Ya, mau bikin lagi. Giginya kagak ada mau makan kuaci. Ini tabukan sakit banget nih. Hei bang, pak, ding ding ding. Pak, ding. Hei palu dempak, hidung lu miring. Biarin aja dong gua miring. Emang apa? Bilangin malu, jangan cipokin mulu. Lu mau cipok mak gua? Girang banget sih. Udah balik dah. Gak bisa sebelum Bang Arham duduk pelaminan. Coba dia duduk, bangkunya gua patahin. Bangkunya lu patahin? Gua patahin. Duduk di hambal? Hambal gua tarik. Duduk di ubin? Ubin gua cor. Lu galak banget. Lu bener-bener batu gamparin. Kurang puas lu nabok gua. Kurang. Dia tuh girang banget bocah. Ayo kalau begitu kita berkelahi dah. Lu mau kaya sama gua? Kemarin bini lu gua gamparin, lu mau gua gamparin lagi?
Barangan lu kalau ngomong. Kan lu kata gua buang sampah. Apa lu ketawa? Nangkep kali ketawa lu. Bukan ngambak, abang galak banget, sakit. Abang galak banget di sini. Wajar gua galak. Abang apa orang di sini? Emang lu kenal gua? Siapa? Ini tenda saya bang pasang bertanya. Tukang, betul gua kata ini. Kenapa apanya bu? Buatnya gua tukang ya dong. Udah diam aja bu. Ngumpet lagi ngomong. Mama dede. Ya! Ngomong jangan ngumpet bu. Ngapain lagi ngalang-ngalang? Oh ngapain? Sekarang gua tanya Ahan yang kawin ngapa jadi lu yang repot? Bodoh amat. Apa urusannya? Ini poliri siapa yang nganterin sekolah? Lu main ambil-ambil aja. Orang tuanya? Siapa orang tuanya? Itu. Lu kenal orang tuanya? Enggak. Kan jalannya bareng lu. Kenapa? Gue udah tua. Gua bego. Kenapa sih kita mau? Janda gua bego. Minggir lah. Oh enggak, gua minggir. Emang apa urusannya? Gua sakit hati. Sakit hatinya kenapa? Ini poliri cinta pertamanya, lu kaget tau kan sama siapa? Lu main bawa-bawa aja orang. Emang lu sekarang saya tanya sama lu? Lu kaget tau? Sekarang gua tanya. Ya, ini kaget tau. Tinggalan dia. Ya. Tiap hari malam minggu naik ojek sama siapa? Kaget tau. Mungkin. Kan main bawa-bawa aja lu. Kan abang di tangan abang ada cincin. Gua ditabok, gua diem aja, lu ngapain? Ini besi bang. Siapa kata ini? Besi. Ini bayaran 35, pipi hancur. Kenapa kata 35? Oh berapa? Gratis. Ini masih kerabat gua, saudara gua. Siapa? Ini. Yang mana? Bar Abraham. Siapa sih namanya? Siapa namanya, manten? Arham. Oh Arham. Arham Mangkoloko. Sekarang maunya apa, Pak Abang? Kita berkelahi. Maksud abang lantainya saya berkelahi? Iya. Tonjok pukul? Iya. Abang kagak takut? Kagak. Ayo bukti. Ngapain lo berkelahi begitu? Berkelahi masang pukul lah bener. Jangan menyamperin lo. Ini coklat lo. Satu. Tuh. Jurus dua. Tiga. Mau lagi ya? Maksudnya abang gimana? Oh jadi tetap kalian ngerti? Kok kelas apa boleh buat? Bang, gue bilangin sama lu bang, kalau ada gelap nyawan berawet dingin, abang buru-buru beradongin. Ah,
Ini hari kalau Bang Arham punya niat, gue mau durungin ke pasar, gue ngalangin Abang. Abang mau ngalangin Bang Arham masuk ke dalam. Palang tangguh. Bang, naik kereta jurusan Tangerang, fisik melik perkawan-kawan. Iya. Ini cerita jalannya perang, mati mendelik masih celawan. Begitu. Bang, ini hari gue gak banyak baca sama lu, duit gue pasang dadu pukul tong tong kali cerumah. Maksudnya gimana? Ini hari dua jaga lagi, tantan rame-rame. Ah. Guys. Anak wapat ya, anak wapat.